Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube. Kali ini kita ketemu lagi bersama aku. Kali ini kita akan membahas dari sekian netizen itu, kita survei-survei. Ini yang aku angkat pertama itu yaitu cara memakai jarum pentul untuk pemula agar awet tahan seharian ya. Mari kita ikuti videonya. Sebelumnya ini aku mau ngasih tahu kalian, lipstick andalan aku ini dari OMG, dan juga biasanya aku pakai juga yang pakai Hanasui ya. Ini kalau yang OMG ini untuk umbrenya, bisa kalian lihat nih sebagus ini ya, ini warnanya. Kalau pakai yang hazelnut Hanasui, nanti linknya aku taruh di description box ya. Ini hanya rekomendasi aja karena aku suka banget sama lipstick ini. Barangkali kalian mau coba, aku taruh linknya di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Gak usah berlama-lama, ini aku bikin videonya bentar aja, paling cuma berapa menit gitu. Langsung aja, ini kita sini siapa yang gak bisa pakai jarum pentul? Ayo, ngaku-ngaku siapa yang bisa pakai jarum pentul. Aku dulu juga gak bisa, tapi justru ini karena gimana ya, karena nggak tuntutan sih, karena yang lain pakai gitu dulu di pesantren, jadinya harus mau nggak mau harus bisa. Ini di pesantren yang dulu, kalau pesantren yang terakhir itu di sana pakainya ada yang sama nggak pakainya kayak ini, kayak jepit, apa sih ini namanya, kayak jepit yang biasa buat kertas itu, makanya gampang banget tinggal gini saja. Ah, tinggal gini, ini seret banget. Aman ini loh seharian, nggak lepas. Oke, kita kembali ke pembahasan ya. Kita pakainya jarum pentul. Dah. A few moments later. Oke, kembali lagi. Ini kita cara memakai jarum pentul. Ini gampang banget teman-teman. Ini seharian itu nggak benar-benar nggak lepas. Ini gini. Ini ya, ini yang versi jauh. Kelihatan nggak sih? Ini dia masukin ke gini, terus ini bagian yang ini kita giniin. Ah, oh bentar, nanti aku kok kayak gini, anti kecucuk ya, nggak bakal ngenaik kulit. Ini ya, ini seperti ini, gini masukin jarum pentul seperti ini, gini bisa dilihat ya seperti ini, terus gampang banget tinggal gini. Nah, nanti akan seperti ini. Ini awet banget, kalian jangan takut, jangan khawatir, ini akan lepas ya, karena ini insya Allah aman dan tanpa menusuk. Ini nyaman, nggak kecekek juga, kalian bebas bergerak. Nah, jadi begitu, gampang banget kan. Pokoknya kalian yang belum bisa dicoba terus, kalau yang benar-benar nggak bisa mending jangan deh, nanti aku nggak tanggung jawab kalau misalnya kalian ketusuk ya. Nah, jadi begitu, gimana? Udah pada paham kan? Mudah kan? Ya mudah aja deh. Oke, doain aja semoga aku istiqomah dan rajin upload video ya. Semangat kontennya, oke. Kali ini santai karena nggak diganggu kucing. Oke, aku happy banget. Seneng banget. Jangan lupa kalian
jangan lupa ya, check out lipstick lip ini. Ini rekomend banget. Ini lumayan apa sih untuk kalian yang kantong pelajar atau yang kalian low budget banget. Ini pokoknya rekomendasi banget buat kalian. Ini sebagus ini ombre nih sayang. Sebagus ini. Terlihat natural tapi ya enggak pucat gitu. Oke ya, nanti jangan lupa check out di description box. Dan untuk link hijab yang aku pakai Bella Square Premium dari Salma Hijab. Nanti linknya aku taruh di description box juga, jangan lupa di check out ya. Harganya worth it banget, ramah di kantong. Pokoknya seharga seblak, masih free bros mini, masih promo ya. Itu shopee sendiri numpang promosi, jangan lupa di check out. Nanti linknya aku taruh di description box ini ya. Wah, udah gitu aja. Ini pokok aman banget, tegap banget, anti letoy. Tegap paripurna, pokok setrika gampang, pokoknya kecean di badai. Jangan lupa di check out produk sebagus ini, murah banget loh harganya. Videonya sampai di sini dulu. Nanti kalian mau di spill apa atau nggak mau rekomend apa, komen di bawah. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah support dari awal sampai akhir. Sampai channel ini udah aktif selama 1 tahun ini, meskipun aku jarang upload, meskipun kadang aku upload terus hapus lagi, upload hapus lagi. Oke, kali ini nggak akan aku hapus lagi. Videonya udah terupload ya, udah diupload. Nggak akan aku otak-atik lagi pokoknya. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, like, comment, and share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau gimana, atau aku kurang bahasanya kurang sopan atau kurang serius, mohon maaf, untuk hiburan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.